Hai Kak Kim Kim. Gak, kita natural aja. Hai. Ada jerawat. Hai Kak Novaliando. Aku tuh sedang mengulik ini bagaimana live di sini ya, karena masih tidak mengerti dengan updatean-updatean yang sangat canggih ini. Hai guys, dan aku boleh cerita hari ini, makanya saya live. Hari ini benar-benar bikin taktik dukdinya seperti kata taktik dukder. Masih kamu mana? Ya, sambil tunggu-tunggu orang dulu ya. Makasih kadak TikTok ter. Kasih Kak Angga. Cantik. Oke, cantik ya. Cantiknya. Hari ini lebaran keberapa ya sekarang? Saya baru saja pulang dari rumah saudara saya, rumah bude saya. Kasih ya Kak Maulana. Kalian hari ini kemana, guys? Ya, hari ini aku tuh kan kemarin baru pulang dari Bandung. Terus hari ini aku bertemu dengan keluarga lagi. Biasa. Masih nuansa lebaran ya, jadi masih lebaran. Terus tadi ini sebenarnya aku punya cerita nih. Tapi ini ceritanya nanti ya, pas kayak udah agak ramean dikit lah. Terima kasih Kak Alif. Masih habis kegiatan ya? Iya, enggak kegiatan sih. Kegiatan apaan ya? Enggak, aku habis pergi guys. Kalian ngapain aja hari ini? Kok lagi sekarang aku diginiin guys, karena kayak sekarang udah nggak apa, udah jarang bawa apa namanya tuh kunciran kan. Sekarang jadi dijepit cisang. Tapi rambut aku tuh karena Himeka tuh jadi ada rambut yang pendek kayak gitu loh, jadi jelek.
Iya, aku pakai blush on. Blush on aku tuh sekarang warnanya yang pink terang banget gitu, karena aku ngerasa kayak muka aku tuh jadi lebih cerah gitu. Masih ya, Kak Samsu? Masih ada kan blush onnya? Gitu, kalian udah nonton TikTok aku belum? Sumpah ya, asli ya. Si Onil nih, padahal tuh aku kira dia udah langsung ngerti pas aku ngeliatin videonya, gak tuh dia dia salah. Dan itu one take only. One take oke, okay. Gak sih, itu gak oke okay sih. Ush, ush. Yes. Masih Kak Agus. Jahat. Enggak freak. Udah makan belum? Udah makan tadi di rumah bude aku. Sudah, mam. Kalian udah makan emang? Mau dong bola ubi? Iya weh, aku pengen banget bola ubi sekarang juga. Tapi bola ubi itu ternyata gak enak kalau misalnya dia udah gak panas lagi. Jadi enakan yang kayak masih anget-anget. Tumbennya di idenya. Iya, supaya kita balance ya. Showroom dan ideas balance. Iya, aku pengen banget bola ubi lagi. Kayak di Jakarta tuh bola ubi tuh di mana sih, guys? Terus kemarin tuh aku nyobain cimol goreng ya nggak sih, yang aduh namanya apa ya, cilor. Nggak dong, kalau cilor tuh pakai telur kan. Ini nggak, ini cimol yang isinya mozzarella gitu. Ih, makasih ya Hana, makasih Kak Hashim. Bukan cireng, tapi apa ya namanya, cimol yang bulat-bulat isinya kayak mozzarella, terus ada ayam kayak gitu. Aku kemarin beli itu sama Kak Gita, sama Anil Lulu. Aduh. Hidung aku ini. Masih ya Kak Maulana. Hidung aku gatal, aku pengen bersin guys. Aku sekarang tuh kalau bersin tuh udah gak bisa yang kayak harus nyari apa. Aku kan biasanya kalau bersin tuh nyari lampu kan biar bersinnya kayak keluar gitu. Sekarang harus dipancing dulu, asli. Aduh, aku pusing banget. Oke, jadinya bersinnya ketahan. Iya, tadi kan aku beli cimol goreng. Nah, itu tuh ngantrinya lama banget karena emang kayaknya tuh rame banget di Bandung pada beli si cimol goreng itu. Terus ternyata enak banget. Oh my god, itu seru banget. Itu kayak aduh micin banget kan. Jadi kayak enak banget, woi. Aku pengen itu lagi. Terus sama aku pengen bola ubi lagi. Abis itu apa lagi ya? Aku mau makan donat yang bisa bikin bahagia lagi. Jadi kayak aku sama Oni Lulu Gita dan Helisma ya, kita berjanji ya agar kita makan donat itu di Bandung aja supaya jadi lebih spesial. Enak banget donatnya yang aku foto, yang aku belepotan itu loh, makannya loh. Ya yang di Twitter, ya di X. Isi donatnya apa? Isi donatnya itu tuh kayak apa ya, milk apa ya, pokoknya namanya double attack apa gitu. Jadi kayak luarnya tuh susu bubuk. Terus habis itu dalamnya tuh kayak isi krim. Krimnya tuh enak gitu loh. Kan biasanya aku gak suka manis kan. Makasih ya Kak Rega. Kan biasanya aku gak begitu suka manis kan. Tapi ini kayak mau masuk. Kalian sama tuh
ini ya, kangen sama tomat ya. Sebentar ya. Kangen sama tomat. 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 Tada! Kayaknya dia gak pernah aku perkenalkan di IDN ya. Jadi ini debut dia di IDN. Saya masih tergila-gila dengan tomat ya. Ya aku emoji aku sekarang tomat aja deh. Terus sekarang Marvin juga merah-merah. Oh my god, gongsi. Kamsahamnida, xiexie. Gemes banget merah-merah seperti kemauan saya. Terima kasih ya Marvin ya. Tomat. Bel sebenernya belum namain dia sih. Jadi apa aku udah namain ya? Aku lupa. Masih Karega. Oh ya, aku gak pernah tau Karega. Widih, tuan muda. Kenapa sih namanya ini lucu banget, kayak tuan muda, bos besar. Terima kasih ya sudah datang ya. Hah. Jadi itu maksudnya gimana sih, tuan muda terus abis itu bos besar datang tuh maksudnya ke kok bisa beda-beda gitu? Itu kalian milih gitu guys. Makasih Kak Volanda. Oke. Tamat. Oke, sekarang aku akan bercerita ya tentang hari ini. Jadi, hari ini aku udah bisa ngeluarin mobil dari garasi rumah. Yeay, aku happy banget. Ternyata aku gak dibolehin sama sekali sama ayahku untuk mengeluarkan mobil dari garasi. Karena itu kan mundur ya. Mundur, cuma dengan keberanian dan tekad yang kuat dan melawan, aku keluarin aja mobilnya. Tinggal sat gitu guys. Aku seneng banget. Jadi gini, sekarang aku kebiasaan apa ya, kayak aku ambil kunci terus buru-buru aku buka terus aku nyalain mobilnya. Terus dari biasanya cuma nyampe situ doang, cuman hari ini aku melawan ketidakbolehan ayah saya untuk mengeluarkan mobil. Jadi aku langsung kayak ini kalau mundur berarti P ya kan, aku matic kan mobilnya P ya. Oke, aku langsung iniin aja tuh tuas ya namanya, tuas pedal, bukan ya, tuas kunci di mobil itu loh guys. Terus abis itu aku mundur sama mama aku, mah dibolehin mulu, tapi kalau sama ayahku nggak dibolehin. Jadi aku langsung mundurin terus aku ke kiri. Aku ngerti kanan kiri ya, tadi aku kan nggak begitu ngerti ya kanan kiri ya, cuman akhir-akhir ini aku sudah main game guys, main game parkir mobil. Jadi di gamenya itu tuh kayak bisa ngerem, bisa mundur, parkir mundur, terus bisa nyalain sen kanan kiri yang gitu loh. Apa ya nama gamenya? Gamenya tuh game car driving school. Iya. Jadi itu kayak mainan game-game. Oh, car driving school simulator, tapi di HP ya. Aku kan tahu tuh juga ada orang-orang main yang kayak emang ada setir si puter-puter itunya kan.
ya setir si ya setir mobilnya itu kan, cuman kan aku nggak punya ya guys, jadi aku mainnya di HP, cuman aku jadi bisa tahu ke kanan kiri gitu loh, gara-gara di situ tuh di gamenya tuh kayak disuruh parkir mundur gitu. Terus tadi ya udah akhirnya aku apa namanya, oh bodo amat lah kalau ayah bilang nggak boleh, aku pokoknya mundur aja, cuman kan pelan-pelan dan tetap diliatin kan. Terus akhirnya bisa deh. Oh yeah, bisa akhirnya aku. Ya tolong beri keselamatan, tolong enggak, beri aku selamat. Yeay. Game apa ya, pokoknya game yang kayak ya itu car simulator itu, jadi kayak main game mundur-mundur-mundur terus ngebut, terus abis itu kalau ada lampu merah stop dulu, terus abis itu kalau misalnya mau send ke kanan kiri, bukan, jadi kayak belajar gitu, jadi kayak selain les aku main game parkir. Ya kenapa sih ya gimana ya, aku kan itu jadi nambah-nambah pengalaman gak sih aku, ya itu bagi aku sih ya. Nah, ngomong-ngomong soal game, besok aku bakal live di Dunia Games. Yeay, kalian nonton ya. Nonton jam 4 ya guys, nih coba aku cari ya supaya tidak salah. Ya, aku bakal live di duniagames.co.id. Widih, DigiChat. Wish, ngobrol-ngobrol bareng sama Mumu-chan. Kalian nonton ya, ini besok Rabu 17 April jam 4 sore. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin seputar game juga kali ya, walaupun aku gamenya enggak begitu jago-jago banget ya, dan tidak tahu game-game yang tembak-tembak gitu, cuman kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja ya. Jadi kalian besok nonton aku live lagi ya. Oke. Aku deg-degan sih. Tomat. Gitu. Terus tadi pas mau balik ke rumah juga, sebelum masuk ke rumah, terima kasih ya Kak Novalianto. Itu sebelum balik ke rumah, aku yang bawa. Cuman kan ada mamah ya, ada mamaku ya. Itu kalau ibu-ibu tuh lagi kayak ketar-ketir tuh kayak bikin jadi panik gitu loh. Terus aku kayak, mama udah tenang sih, kayak gitu. Kan aku jadi tidak pede ya, cuman saya sebenarnya pede. Terus aku ngeliat ada yang bilang pas yang aku kemarin nyetir mobil, ada yang bilang tegang banget. Itu karena kursi mobil aku itu bekas dipakai sama ayah aku, jadi kayak tiduran banget. Padahal sebenarnya aku bisa aja senderan, tapi karena itu tiduran banget, jadi aku nggak senderan. Gitu. Oh lucu ya, kayaknya. Makasih ya Kak Vito. Gitu guys. Nama game yang tadi aku mainin itu kayak, pokoknya kalian cari aja game apa namanya, game car simulator, car driving kayak gitu. Itu aku mainin kayak, jadi aku berasa lagi nyetir mobil padahal aku sebenarnya itu di game gitu.
Tapi gimana kalau misalnya main game yang ada setirnya kayak itu, tapi di pada itu game kayak lebih seru deh. Itu nyebutnya apa ya guys? Berarti guys. Oh sih, aku di gen 7. Aku sendirilah. Saya kan generasi 7. Smarter, baby, smarter. Smarter, baby, smarter. Terima kasih, Kak Volanda. Cheese. Si Kak Ana harus sedekat itu ya? Iya harus. Makasih ya Kak Samsu. Terus apa ya, aku punya cerita apa lagi ya? Pokoknya kayak tulisan bos besarnya tuh kayak datang-datang mulu gitu sih guys. Kayak kalian tuh keluar masuk gitu ya. Jadi ada tulisannya terus ya. Apa gimana sih? Cerita jalan-jalan kemarin tuh sebenarnya jalan-jalan singkat aja sebelum mulai kegiatan lagi. Terus kayak emang baru bisanya tuh tanggal segitu juga kan, karena kayak aku, Onil yang kayak gitu-gitu, Lulu juga pada masih liburan sama keluarga masing-masing juga. Terus akhirnya kayak kita mikir kayak, ayo yuk kita coba yuk naik wush yuk. Kayak wush wush, yes. Kayak penasaran kan. Terus akhirnya kayak, oh ya udah, makasih ya Kak Gifar. Terus ya udah akhirnya kita berangkat tuh kemarin. Kemarinnya lagi. Terus apa namanya, ya udah deh, liburan cuman semalam doang, tapi puas sih sejujurnya. Enggak sih, puas sih. Gimana ya, kayak pengen lagi gitu, tapi bingung gitu. Kemana aja kita makan, kebanyakan sih destinasi kita tuh makan ya, karena ya emang pengen kulineran aja sih. Kayak kebetulan kita berlima tuh, maksudnya tuh kayak emang apa-apa tuh nyobainnya makanan-makanan kayak gitu. Terus emang dari kemarin kan aku pengen banget bola ubi kan guys. Aku pengen deh ke Bandung lagi, terus nanti aku beli bola ubi lagi. Bola ubi. Makasih Kak Hashim. Karena aku, karena yang sebenarnya yang ngidein ke Bandung itu tuh aku juga kan, karena aku emang pengen bola ubi. Jadi kayak, aku mau bola ubi, kita ke Bandung aja yuk. Terus kan sekarang gampang juga ke Bandung, kayak cuma 30 menit. Jadi kayak, ya udah kok cuma semalam, kita kesana aja gitu. Berangkatnya pagi, jadi kita bisa seharian main gitu. Makasih Kak Abiananda. Makasih ya Kak Abiananda. Jauh banget nyari bola ubinya ke Bandung, karena yang ngebuat aku jatuh cinta dengan bola ubi adalah di Bandung. Jadi saya ke Bandung. Lalu aku gak pernah nemuin guys bola ubi di Jakarta. Maksudnya kayak yang kan biasanya yang jual tuh yang digerobak-gerobak gitu kan. Tapi aku gak nemu, tidak nemu. Hai Mute, hai Kak Abi. Makasih ya Kak Gifar. Terima kasih Kakak Centil. Ya guys, pokoknya bola ubi dan donat. Makasih Kak Vito. Nih, mau ini? Kamu melewat deh.
Apa sih kalian nggak mau aku terlalu dekat ya, maaf ya, emang muka saya jelek juga. Layar juga nggak apa-apa. Oke. Okay. Smarter baby smarter. Smarter baby smarter. Makasih Kak Lin. Kamu saudaranya Lin ya? Gitu, aku pengen bola ubi jadinya. Bola ubi, cimol, sama donat. Makasih Kak Maulana. Atau nggak, please kalian kasih tahu bola ubi di Jakarta. Makasih Kak Novaliando, kamsahamnida. Beli di mana bola ubinya? Beli di waktu pertama kali aku nyobain bola ubi tuh, aku boleh ngasih tahu nggak sih sebenarnya? Kemarin tuh belinya di yang bola ubi yang kedua tuh aku belinya di jalanan gitu, jadi kayak tiba lagi lewat terus tiba-tiba oke, ada abang bola ubi, abang bola ubinya lagi diem aja, terus kan lagi hujan kan di mobil kan, terus kayak itu bola ubi itu. Habis itu akhirnya kita drive thru, terus habis itu kayak buka, abang beli dong, beli bola ubi 20 ribu, dapat berapa? Dapat 10. Terus aku kaget kan, kayak aku cuma dapat 10 doang gitu. Akhirnya aku beli lebih banyak kan buat rame-rame juga, tapi aku nggak expect kalau harganya segitu sih. Emang segitu ya. Cuman kalau kata Helisma sebagai warga lokal Bandung ya, emang katanya terkenal yang abang yang kemarin itu tuh terkenal ini, bola ubinya enak, jadi mungkin dimahalin kali ya. Tapi waktu beli bola ubi yang pertama itu, aku belinya kayak di street food Bandung gitu yang rame banget itu. Kayaknya kalian tahu nggak sih, kalian pasti pada tahu deh di mana. Pokoknya banyak makanan di situ, banyak soto Bandung, terus abis itu soto ayam, ada cimol yang kemarin yang aku beli itu juga yang enak itu, terus ada apa lagi ya, pokoknya banyak deh. Pernah makan mie kocok gak? Kayaknya pernah deh, tapi namanya bukan mie kocok guys. Jadi aku, apa ya, aku tuh mie, aduh lupa guys. Terima kasih Kak Ana. Makasih Kak Dwi. Kapan ya JKT48 ke Surabaya? Aku juga pengen ke Surabaya weh. Kayak waktu itu ke Surabaya, aku, Lulu, kalau kita O'Neal tuh pada mesen mie, apa tuh namanya? Mie Bangladesh. Betul tuh, Bangladesh. Ya, besok live di Dunia Games di Digit jam 4 sore. Di live Instagram ya, teman-teman, live Instagram. Jadi nonton aku please, kita bahas-bahas, ngobrol-ngobrol. Sama kan itu dibilang kayak boleh tanya-tanya gitu kan. Nah, kalian tanya-tanya di situ deh. Tanya-tanya di situ. Sekarang aku enggak mau jawabin semua orang. Besok aja. Makan seblak gak? Jadi itu biasa kalau ke Bandung, aku tuh selalu makan seblaknya, seblak dari buatan ibu Helisma, mamanya Helisma. Cuman kemarin mamanya Kak Elin gak bikin seblak buat aku sedih banget. Jadi aku tidak makan seblak.
Terus seblak aku, tipe aku tuh lebih suka seblak yang seblaknya Kakak Rafael itu loh, yang kerupuk yang keriting-keriting gitu. Terus yang pakai, aduh enak ya. Iya. Iya, aku bisa yang kayak gitu ketimbang yang berkuah, yang ada sosisnya, ada yang cekernya kayak gitu tuh aku nggak begitu suka guys. Jadi aku lebih suka tipe seblak yang seblaknya si apa sih namanya, seblak Rafael ya, iya kayak gitu. Aku lebih suka tipe seblak yang kayak gitu. Duh, jadi pengen kan aku. Kasih Kak Rafsa. I'm smarter, baby, smarter. Smarter, baby, smarter. Duh, keren si tete mau masuk Cirambay apa ya? Cirambay itu kepanjangan apa ya guys? Aci gitu ya. Rasa seblak gimana? Rasa seblak tuh kayak apa ya? Gurih, asin, pedes. Kayak gitu guys. Terus kan kayak Bandung kan surganya micin ya, jadi kayak wah itu kesukaan saya sekali gitu. Aku kan lebih suka yang makanan yang asin-asin ya ketimbang yang manis-manis gitu. Pengen makan makanan India, aku pengen banget tuh nyobain yang panipuri tau gak sih guys, yang makannya digitu-gituin dulu terus habis itu makan gitu. Kayak seru aja kelihatannya makannya enak, cuman kayak aku nggak pernah tahu belinya di mana. Pasti enak itu seblak yang kerupuk. Kalau asin sih enak ya, karena aku sukanya asin. Terima kasih Kak Maulana. Aci yang panjang-panjang kayak mie loh. Hah, coba ya, namanya apa tadi? Cirambay ya? Cirambay. Smarter baby, smarter. Smarter baby. Cirambay. Gini cirambay. Kayak kue tiaw ya. Kue tiaw. Kayaknya pedes banget ya kayaknya. Nanti kita coba ya. Cuman kemarin tuh aku makan bakmi mie chili oil gitu enak banget. Itu enak banget, terus abis itu asin, wah mantap, aku suka banget. Tapi aku bukan makan cirambay, itu kayak mie ayam gitu, tapi mie ayam chili oil lagi, gue emang suka sih. Makasih ya Kak Muhammad. Cibay apalagi, kayaknya banyak deh kayak makanan-makanan di Bandung yang namanya tuh dari Cimol, Cirambay. Tadi apa tuh? Cibay apa ya? Cibay. Aku cari ya Cibay ya. Cibay. Hah? Ini mah
pangsit gak sih? Ih, kayaknya enak ya. Ini tuh aci tapi kasih pangsit gitu ya. Ada nih makanannya. Gak bisa, saya gak bisa kayak gitu. Makanan kan yang tadi kan, ini ada makanannya. 43 resep Cibay Bandung, enak dan mudah. Yeah. Tuh kayak ada bawang, bawang apa namanya? Bawang putih goreng, wah. Mantap itu, aku suka banget bawang putih goreng tuh kayak nyam. Apa sih guys? Terima kasih kakak centil. Oke. Makasih ya kakak centil. Enggak bisa. Bersihin dulu ya. Tutup matanya, tutup. Lagi live, gak lihat nih lagi live. Akan seblak bikinan Kak Eli apa Mama Kak Eli? Oh iya ya, Helisma pernah bikin seblak ya. Sebenarnya rasanya sama sih, cuman waktu itu mamanya Helisma bikin seblak itu tuh pedes banget, jadi agak pedes banget, jadi aku kayaknya lebih mending buatan Helisma deh. Soalnya Helisma tuh tahu kesukaan aku tuh kayak gimana, dia benar-benar seperti ibu sekali. Nyemuknya nggak dapet. Makasih ya Kak Ana ya. Makasih Kak Faik. Kalian liburan kemana guys? Puk. Terima kasih Kak Dani.
Like a Herbie. Herbie. Terima kasih Kak Ibran Jody WDD. Apa? Semakin gak usah deket-deket, aku semakin dekat. kalian tuh pada itu ya. Gak jadi deh. Yang kita kemarin bahas ruang impian, terus apa namanya, apalagi sih kemarin kita bahas, lupa aku, lucu banget kayak aku ngeliat mentionan. Gimana experience naik wush, yes. Nih aku cerita ya, jadi kata Kak Gita kan selalu bilang gini ya, kata mama aku, kata ibu aku kan, kayak gitu kan, kata ibu aku ini tuh rasa bakal cepet banget kayak gitu kan. Terus aku dengan lebaynya aku bilang, oh jadi kita kayak bakal naik roller coaster nih, yang kayak naik roller coaster di apa, yang dragon itu yang kemarin tuh yang di mana sih itu, Universal gitu kan, yang gampes segitunya, cuman kan jadinya ketawa kan. Terus pas di dalam wush, yes, itu itu tuh bener-bener apa ya, cepat, terus nggak kerasa loh beneran, yang kayak kata orang kayak mendingan gak usah tidur deh di wush, soalnya kayak udah nyaman, malah tiba-tiba bentar lagi turun. Terus kayak kita nyobain jajan di dalam situnya juga kan. Terus aku ngerasa pusing sih sejujurnya sih, karena kayak oh ternyata walaupun di dalam kelihatannya tenang kayak gitu, tapi kayak berasa kayak wum kayak gitu. Cuman seru sih, aku pengen lagi sih. Pengen lagi. Oh yeah. Pernah makan onde-onde? Nggak pernah dong. Tapi aku lebih suka onde-onde yang kecil, karena kalau yang gede apa ya, yang gede kan isiannya banyak kan, itu kan isinya apa sih, kentang ya, ya nggak sih, isinya kan apa ya, itu isinya yang tak salah ya, aku cari ya, isi onde-onde. Iya, pokoknya aku lebih suka onde-onde yang kecil karena lebih nggak enek gitu loh makannya. Onde-onde kecil, isi ya, aku tadi nyarinya onde-onde isi. Oh, kacang hijau. Oh, pantas aku gak suka isiannya. Kukira itu kentang, tapi ya pokoknya aku lebih suka yang kecil, soalnya isiannya dikit kan. Jadi aku lebih apa ya, lebih kemakan. Suka pempe gak? Suka banget, weh. Gila ya. Suka banget, cuman ya aku ada cerita. Kemarin tuh pas lebaran lagi kumpul keluarga, itu ada onde-onde, ada pempek kan. Tapi aku gak bisa makan karena itu guys, cerita yang apa, ini aku lagi sariawan. Jadi aku bener-bener tidak bisa makan dengan leluasa banget, itu bener-bener sakit banget. Terus kemarin aku makan kegigit lagi nih di sini. Semoga gak jadi sariawan lagi ya, karena aku agak sedikit capek kalau dipikir-pikir. Terus pas di Jepang kemarin, aku tuh nyesel banget aku gak beli stiker sariawan. Itu tuh di Jepang tuh ada stiker sariawan kayak gitu. Itu padahal kalau pakai itu katanya bakal jauh lebih, apa, semalam aja tuh langsung sembuh gitu katanya kalau pakai stiker sariawan itu. Ya aku tidak menyangka pulang-pulang dari Jepang aku bakal sesering itu sariawan. Sariawan, pokoknya kalian cari aja deh namanya, gak tau ya nama bahasa Jepangnya apa, cuman itu bentukannya modelnya tuh obat, tapi obatnya tuh ditempel, jadi stiker. Kayak kalian tau gak sih pimple patch, tapi ini buat sariawan. Suka kelpon gak? Suka, tapi aku gak suka, kelpon tuh beda ya sama yang hijau. Kelpon kan yang isinya gula merah yang cair kan, terus luarannya tuh ada kelapa-kelapanya kan. Nah, aku kadang kalau makan klepon itu susahnya adalah aku gak suka kelapanya, jadi kupungut-pungutin dulu gitu.
apa sih namanya? Kue yang satunya lagi tuh yang warna hijau. Yang temennya kue klepon, namanya siapa ya dia? Yang bunyinya tut gitu. Putu, kue putu. Ah, aku suka banget tuh kue putu. Karena ih pinter deh pada putu. Iya. Iya, bener. Kue putu itu aku suka banget soalnya warnanya hijau. Terus habis itu makannya enak, habis itu dia bisa di-request gak pakai kelapa. Jadi aku makannya gak ribet gitu. Suka kue pancong gak? Suka banget. Aku suka kue pancong yang setengah mateng terus pakai keju. Tape, kue tape aku gak suka. Padahal mamaku suka bikin kue tape ya. Tapi aku gak begitu suka. Makasih ya Kak Kayla. Makasih Kak Akila. Wush wush wush. Yes. Pengen naik wush lagi jadinya. Tapi kemarin tuh panik yang kayak karena baru pertama kali coba naik bus, jadi tuh kayak bingung sama jadwalnya gitu loh. Jadi kayak bingung mesti standby jam berapa ya, enak ya. Terus abis itu naik feedernya juga dari jam berapa ya, enak ya, kayak gitu. Cuman aman sih. Terima kasih Kak Mar. Gak mepet sih datangnya, pas berangkat datangnya mepet. Gak mepet sih, pas banget lah. Sampai kayak mikir kayaknya aku harus beli tiket lagi deh. Ya pokoknya yang kemarin aku cerita itu. Makasih ya Kak Nan Boy Chan. Chan. Bandung dingin banget ya. Ya sih. Dingin sih. Dingin ya, ya lupa. Makasih ya Kak Maulana. Centil juga deh kayaknya nih. Makasih kanan bocan. Emang bola ubi di sini nggak enak? Nggak tahu, aku nggak pernah beli bola ubi di Jakarta. Makanya aku tuh pas pertama kali makan bola ubi tuh aku kaget kalau ternyata tuh seenak itu. Dan aku baru pertama kali makan bola ubi tuh di Bandung. Jadi aku mikir kayak, aku mesti beli bola ubinya di Bandung gitu. Terus emang nggak pernah nemu aja di Jakarta bola ubi itu di mana. Makanya kalau kalian punya rekomendasi ya bola ubi ya boleh. Bola ubi, oke. Mutamu. Aku lagi live. Makasih Kak Nan Boy Chan. Tebak yang dikuncir dua itu sebenarnya siapa guys? Tuh yang rambutnya pendek. Ya. Makanan kesukaan aku bola ubi. Suka sempol gak? Waktu itu aku pas SMA tuh aku pernah nyobain sempol. Tapi aku bingung mencerna rasanya gimana. Enak sih, cuman karena kenyal-kenyal aku jadi kayak apa ya ini gitu. Terima kasih ya Kanan Boy Chan.
suka risol, gak suka banget. Tapi bukan risol yang isinya mayones, aku gak begitu suka yang isinya mayones. Terima kasih Kak Dedi. Wah, Kak Dedi, wah, wah, wah. Gak jelas. Kak Fawas, terima kasih ya. Jangan sering-sering micin, ntar darah tinggi. Ah, udah darah tinggi saya. Enggak sih, belum sih. Cuma emang suka marah-marahnya aja, itu suka. Jadi gini guys, fun fact adalah waktu aku kecil, aku punya kakek. Iya dong, punya kakek. Terus kakek aku tuh apa-apa makannya pakai garam. Terus sampai ke cucu-cucunya tuh ngikutin. Pada suka yang asin-asin semua. Terus kata mamaku, wah pantes ya kalian suka asin. Jadi terbukti kalau misalnya kalian cucu-cucunya kakek kalian, cucu kandung gitu. Kasih ke mana? Ya jadi aku kayaknya suka asin gara-gara kakek aku. Enggak sih, itu ikut-ikutan doang sih kayaknya waktu kecil. Tapi aku suka. Soalnya kakek aku dulu makan sambel aja yang di nasi uduk aja itu pakai garam. Apa sih teh? Oh iya, tuh kan langsung kelihatan kan marah-marahnya, maaf ya. Terima kasih Kak Nanboychan. Terima kasih Kak Farel. Terima kasih ya Kak Ana. Ana tim risol isi bihun? Enggak juga. Cici nanya kan, liburan kemana? Ke Bandung. Aku bilang gitu. Reply story aku. Kayaknya Cisharnya tuh kangen sama aku, cuman gitu. Masih ya Kak Giri. Cici, haha. Aku suka makan manis atau asin? Asin. Tapi kalau kue-kue gitu masih bisa. Oke lah, masih oke. Muflo kapan ada lagi? Sabar ya. Tunggu aja. Kasih kanan Boychan. Sabar ya mau vlognya. Aku mikir dulu mau buat apa ya. Masih Kak Maulana. Jangan centil-centil ya. Jangan ikutan centil-centil juga maksudnya. Boleh ubi, emang ada gula cairnya yang enggak tahu. Masih Kak Domi. Dami. Ingat ya guys, kita besok bakal ketemu lagi di live Dunia Games. Jangan lupa nonton. Oke. Okay. Oshi aku di JKT48. Aku suka Oshi aku Kak Baby sih. Enggak, dulu Kak Sanju, abis itu kenal Kak Baby, Kak Baby. Gitu. Makasih Kak Hashim. Hashim. Dahlah, maksudnya apa ya? Dahlah itu. Smarter, baby, smarter.
smarter. Aku nggak buat smarter ya guys. Aku buat yang di sini ya. Smarter baby smarter. Smarter baby smarter. No. Terima kasih kakak cantil. Ketemu Kak Bibi gak di Bandung? Oh iya ya, Kak Bibi tuh orang Bandung ya. Benar juga ya. Gak ketemu, aku gak ketemu Kak Bibi guys. Terima kasih ya Kak Samsu. Aku juga gak ngomong sih Kak Bibi. Oshi di Gen 12. Siapa ya? Gen 12. Apa? Siapa ya? Nanti deh aku cari. Kalian tuh udah besok sekolah belum sih? Ada yang udah mulai sekolah belum guys? Bobo aja duluan ya. Tapi kamu bentar lagi selesai kok. Udah belum. Aku tanggal 22. Masih lo, enggak deh bentar lagi ya. Makasih Kak Nova Yando sudah mengirim saya. Bohong. Ada lagi live Pak ya. Cantik. Smarter baby smarter. Smarter baby smarter. Belum tanggal 22. Kalian balik kerja tanggal berapa guys? Mulai kegiatan masuk sekolah tanggal 22 semua kah? Oh enak ya. Om papa anak aja. Om. I'm smarter, baby, smarter. Smarter. Oshi pertama aku Kak Sanju, guys. I'm smarter, baby, smarter. Smarter, baby, smarter. Ibu, maaf ibu. Itu lucu banget, makasih ya udah editin itu. Aku ngeliat dimaafin. Pengen ku like rasanya. Maaf ibu. Maaf ibu, makannya betotan ibu. Yang motoin dulu. Terus aku minta. Terima kasih Kak Ishan. Ini fotonya foto siapa tuh? Iya aku nonton Baby Monster guys. Shush. Yes. Makasih Kak Nan Boy-chan. Makasih ya. Makasih Kak Ana. Aku kalau di Baby Monster suka Ahyeon atau enggak Ruka. Semuanya dia aku suka. Semuanya keren-keren.
a seraphim. Smother baby smother. Smother baby smother. Kayaknya aku gak akan buat ini. Masih kamu ngana. Ini tebak guys, gerakan apa guys? Gak tahu aku. Gak tahu itu gerakan apa. Aku tahu ya gerakan ini. Sudah pernah makan soto Makassar? Sudah. Cipi capa dubi daba dubi daba. Aku kan mau kalem. Aku mulai sekarang aku mau kalem ya guys. Aku mau menunjukkan sosok kedewasaan aku karena aku udah gak mau ngeliat lagi komen-komenan sekecil ini ikut Oshibe. Sekecil ini sudah bisa menyetir. Heh. Tahun ini tuh saya 20 tahun ya. Jangan main kamu. Aku lebih tua. 20. Bulan Juli nanti aku 20. Kepalanya 2 nanti. 20 seheboh ini. Emang kenapa? Gak boleh. Aku 20. Kenapa sih ini tulisannya sudah datang. Emang kalian tuh itu maksudnya gimana sih? Dia tuh kayak keluar, kalian tuh keluar gitu ya, keluar masuk gitu ya. Kayak kalian keluar dari aplikasi IDN habis itu masuk lagi. Jadi tuh ada tulisan sudah datangnya. Ini dari tadi nih yang kakak-kakak centil ini tuh dari tadi bolak-balik mulu. Oh iya, kalau keluar masuk lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Aku 20. Oh gitu ya. Oke. Aku mau bilang kakak centil lagi itu udah kayak 20. Makasih ya Karis. Ngasih Karis. Kamu Cancer ya? Iya, aku Cancer. Kenapa? Zodiak saya Cancer. Juli. Kenapa emangnya? Terima kasih Karis. Terima kasih Kak Andrea. Enggak, itu enggak kayak 20. Terima kasih Kak Andrea. Terima kasih Kak Aris. Kita beda 5 tahun. Kamu lebih muda apa aku yang lebih muda? Gak kayak gitu mute. Kita beda 7 tahun. Emang Kak Ana umur berapa? Tahun berapa lahirnya? Kita beda 200 tahun. Wow, keren banget. Hahaha.
oh cerita tentang kardigan bulu. Oh, jadi tuh aku baru beli kardigan warna merah. Merah ya guys, merah kesukaan aku. Ternyata bahannya tuh kayak gampang copot gitu. Jadi bahannya tuh kayak apa ya bahasanya, itu bahan bahan bulu-bulu gitu yang kayak kena kena baju orang lain tuh kena gitu loh. Jadi bulunya rontok gitu loh. Nah, kemarin tuh bulunya rontoknya banyak banget. Jadi kena bajunya O'Neal, bajunya Lulu, kayak kita gitu. Tapi itu bagus sih, aku suka banget guys, gila itu lucu banget. Kayak aku harus ngoleksi ke warna-warninya. Siapa di sini yang tahun ini akan jadi umur 20 tahun? Aku. Enggak gitu kayaknya ngomongnya. Kalian ada yang kemarin bagi kardigan merah lucu tuh. Iya. Benar. Karena warnanya merah, makanya lucu. Kayak itu wow. Wow banget. Aku, wish, bohong ya kanan boy chan ya. Tapi kalau dilihat dari namanya juga masih kayak kelihatan anak kecil sih. Kayaknya salah deh aku ngomong gitu, gak mungkin kayak dia anak kecil. Lihat guys. Si kakak aku membeli kacamata renang. Kamu udah berenang teh? Aku udah lama gak berenang. Au, au. Wah. Bentar. I'm smarter, baby, smarter. Smarter, baby, smarter. Wih, lucu juga ya. Cheese. Ciklik 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 ciklik. Ih, aku jadi pengen berenang nih ya guys. Tapi aku maunya warna merah. Kenapa kamu gak beli warna merah sih teh? Masih basta ya, ini bekas berenang ya. Ciklik. Mau nyelam ya? Iya. Aku kan 20. Ya deh, aku tuh terakhir berenang tuh cuman yang kayak berenang 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 cantik aja gitu loh. Soalnya aku pernah tenggelam. Oh, ini yang katanya 20. Iya, kenapa? Kenapa? Anak sekecil ini ikut Oshibe. Di Oshibe aja umur gue yang lebih tua. Apa cil? Bocil. Gak ada ya yang panggil bocil, tidak ada ya. Enggak sih. Enggak setua itu sih. Smarter, baby, smarter.
apa tuh yang buatannya Jesse apa tuh ceng apa itu lupa aku terima kasih ya Kak Maulana ingat kata-kata aku yang tadi ya oh yang jajan oh iya buatin dong ja 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 yang secepat itu aja kan kita udah mau 20 tahun Iya. Maaf Ibu. Maaf Ibu. 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 Nanti di 20 tahun wishlist aku semoga makan donat yang bisa bikin bahagia aku itu nggak belepotan lagi terus nyetir mobilnya lancar terus gak dipanggil anak sekecil itu ikut Oshibe lagi dan gak dipanggil chill ya terus coba dong ceritain waktu tengah oke, tenang jadi waktu itu tuh aku lagi bersama dengan keluarga besar menginap terus akhirnya aku bareng dengan saudara-saudaraku berenang dengan kesotoyan aku berenang tuh di pinggir-pinggir kolam itu terus aku kayak mau nyoba yang kan tempat dalam gitu kan itu waktu SD tuh terus pas udah di tempat dalam kan aku masih di pinggiran kolam itu kan tapi aku tuh pengen yang kayak sosokan ke tengahnya gitu tapi nggak ke tengah banget jadi kayak udah mau ngelepas si pinggiran-pinggirannya itu gak taunya dalam banget dan aku panik terus habis itu aku udah kayak tolong gitu kan terus yang engeh aku agak tenggelam itu saudara aku akhirnya dibantuin terus habis itu aku udah kayak itu ya rasanya tenggelam gitu sebenarnya lebay aja sih karena panik ternyata nggak expect kalau misalnya ternyata sedalam itu kolamnya gitu Cece, kamu manggil aku Cece. Cece. Tadi enggak kayak 20. Oh my god. Iya, aku tuh 2004, guys. Ya ampun. Aku yang 2004 tuh siapa aja ya? Z, Indira, Amanda ya? King 2024 Wah. Yes. Oh yeah. Terima kasih kakak Centil. Centil. Iya tahu kok guys. Bondolnya nanti ya umur 21. Oke.
kayaknya enggak deh. Gak tau guys. Wah, udah jam 10. It's matter, baby, it's matter. Kalian udah liat TikTok aku belum? Aku lagi baca mention. Aku main TikTok. TikTok, TikTok. Na 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 na. Kamu tuh cara ilangin sariawan gimana? Aku ada 4, demi apa sih? Gila ya, kamu masih bisa hidup. Ya ampun, aku 3 aja udah kayak aku 3 aja udah mau kayak aku gak mau makan gitu, gak mau ngomong. Aku sih kemarin minum obat ya guys, minum obat sariawan. Jadi mama aku beliin obat sariawan, jadi di jadi tablet gitu di klok 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 ketimbang pakai yang obat total gitu. Mamaku tak boleh. Itu gak makan pedas, tapi makan pedas itu maksudnya ditotalin ke itunya, sariawannya, sambelnya gitu. Tapi aku gak pernah sih. Kemarin kayak kemarin tuh minum obat itu juga apa, obat sariawan itu baru 2 hari hilangnya. Aku mau pipi aku semerah tomat nih. Udah merah belum? 20. Bagus ya merahnya ya. Blush on-nya bagus. Oh yeah. Coba gak pake poni ya. Aduh, gak bisa. Guys, pakai poni itu tuh udah kayak jebakan gitu loh. Kayak mau dipanjangin tuh nanggung. Udah deh, gak bisa deh. Gak tau nih kalau gak pakai poni hidupnya gimana. Tapi biasanya aku juga sering gak pakai poni kok. Cuman buat manjangin tuh kayak kita jam 10.15 kali ya selesai. 10.15 kita selesai. So, 10.15 pagi. Haha. Jelek. Enggak. Habis kalian nyuruh aku tidur, jadi aku pikir kalian udah gak mau nonton live aku lagi.
kan, Mumucang nggak bobo. Aku mau bobo, tapi dibilang 10.15, 10.15 pagi. Ah, pundung? Enggak, ini tidak pundung. Ya udah 10 jam 22.30. Oke. Hari ini aku IPM ngirim pap foto. Pap tuh udah foto kan artinya. Kalian ada yang udah puasa lagi guys? Enggak kan? Karena aku kemarin tuh gak ngirim foto, cuma ngirim foto di PM sekali kan. Ketahuan deh. Itu hari ini ini cantik nih. Ini buat ini aja nih. Special. Aku kan mau upload foto ya. Upload foto yang mana ya? Uyeh. Mana aku suka deh sama kemeja aku tuh soalnya warna-warni, gemes banget kemejanya warna-warni. Gemes. Anak kecil itu. Ya ampun, udah ada yang SS aja dah. Ting 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 ting
Terima kasih. Stop banget, seperti apa? Stop banget anak sekecil itu. Iya, stop ya. Maaf ibu. Maaf bapak. Anak sekecil itu udah mau 20 tahun. Ha. Ha. Ki. Iya ya. Iya weh. Aku masuk dikit kan 14 tahun ya. Ih lucu banget. Aku sendiri gak takut. Kalau dibilang takut, gimana ya? Emang gimana sih guys umur 20 tahun tuh? Yang bakal terjadi seperti apa sih 20 tahun tuh? Coba dong review umur 20 tahunnya. Bohong banget belum 20 tahun. Pokoknya gitu deh.
ngasih Kak Herpi. Berumur 12 tahun, ya ampun, tidur ya, Dek. Tidur. Sudah waktunya tidur. Yang nonton live hari ini tuh cuman boleh yang umurnya 18 tahun ke atas. Oke. Tidur ya, Adik. Tidur adik kecil. Adik, Dede. Aku baru 11 tahun. Hah. Dah, sana jangan nonton IDN aku ya. Bobo ya. Aku masih 13 ibu. Hah. Oh, maksudnya aku kira kamu punya 13 ibu. Ya ampun. Sorry. Dah, pulangnya. Pokoknya yang di sini banyak 18 tahun doang. Kalau udah jam 10, yang di bawah umur 18 tahun harus tidur. Aku kan 19 ya. Hahaha. Makasih Kak Ihsan. Ihsan. Bobo. Aku gak bisa tidur. Tidur woy. Gimana sih? Biasanya tuh yang gak bisa tidur tuh justru yang udah pada tua. Tidur. Aduh, aku udah lewat ya masa-masanya bikin alarm itu. Apa kemarin aku buat ya? Enggak juga sih, enggak deh. Buatnya waktu awal-awal pas ciketi. Siapa yang masih showroom? Ya ampun, bocah-bocah ini masih pada showroom. Ya ampun. Lucu lagi. Suruh Trisha tidur nih, tidur guys, tidur. Lana tuh umur berapa ya dia? Itu kalian nontonin semua ya guys? Eh keren juga ya. Berarti nontonin berapa member kalian? Ini Nachia juga suruh tidur ya, tidur. Wee baby monster. Si kucrit, jangan panggil aku kucrit. Gak boleh. Dua 30 selesai ya. Abis itu tidur ya. Iya. Maaf ibu. Iya gak apa-apa.
yang kerjanya masuk keluar masuk, gak usah nyuruh-nyuruh aku jam 2.30 ya, gak usah 2.30. Oke. Oke, tiba tidur ibu, pintar anakku, anakku, cintaku, anakku. Apa banget deh, aneh kayak gitu, ih malu, maaf ya. Nggak usah kayak gitu ah. Nggak lagi-lagi deh aku. Itu nanti aja pas di STS aja. Kan saya tuh gengsi-gengsi gimana gitu ya. Punya anak 28.000. Oh, di sini cuma 1.500 doang guys yang nonton di aku kelihatannya. Keren anakku cuma 1.500 doang. Ah, beda-beda nih. Beda-beda. Haha. Terima kasih, Kak Mahisarya. 28.000 mata memandang. Wow. Itu kalau dikumpulin satu tempat rame ya berarti ya. Wow, terima kasih ya sudah menonton live aku hari ini. Live yang hanya gitu-gitu doang. Sebenernya aku belum ngantuk sih guys, aku masih kayak aman-aman aja, cuman saya masih bersih-bersih. Kangen mute. Oke, aku tanggal 18 April video call kan. Jangan lupa ya video call sama saya ya. Jangan lupa video call dengan saya. Sampai ketemu. Demi apa gak dapet tiket video call? Oh no. Bisa-bisanya ya Kak Maulana ya. Obrolan kita belum selesai kemarin. No no, iya. See you video call Karega, okay. Nggak boleh pakai baju minion, aku takut. Ih, nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya cuma takut badutnya doang ya. Kayak tidak menyangka. Aku skip lagi. Oh gitu. Oke. Okay. Terima kasih ya Kakak Centil sudah ngasih tahu Kakak Centil. Centil banget. Sebenarnya aku enggak apa-apa sih kalau kalian mau pakai baju minion. Tadi maafin. Haha. Betul di jam 22. Iya. Lebih takut badut apa minion? Sebenarnya aku takut tuh karena takut disamperin aja sih. Terus aku tuh ya udah gitu kayak, tapi kalau misalnya yang kelihatannya nggak begitu gede tuh aku nggak apa-apa sih.
Ibu aku ngantuk. Iya, tidur aja. Hah? Jangan panggil aku ibu sekarang, guys. Ya ampun. Temenin. Enak aja. Tidur sendiri. Biar berani. Dah, jangan ibu itu jangan dah. Bodo amat. Kalau buat anak yang centil-centil kayak gitu aku males. Udah gak setia lagi juga soalnya. Pipinya kenapa? Pipi aku pink. Oh, jangan panggil ibu. Ibu itu tuh cuman buat anak aku nanti. Ibu. Dua 30 ya. Apa pasin aja ya 2 jam ya. Jangan deh. Oh, nanti enggak pada bobo. Aneh. Aneh banget. Enggak udah sana tidur deh guys. Tidur aja lah udah. Nah ya 22.30 ya. Bentar lagi. Perhatian banget. Enggak, aku enggak perhatian. Enggak. Tadi salah. Terima kasih Kak Zam. 22.30 ya. Geli. Padahal aku yang kayak gitu ya, kenapa aku yang geli ya, paham ya? Kayak aku yang rasa aneh gitu. Tadi aku disuruh bobo terus guys. Sekarang pas sudah mau selesai aja. Tapi sebenarnya 20 menit lagi itu 2 jam sih. Ini soalnya di sini tuh ada kayak waktunya gitu guys. Apa maksudnya ya Kak Alit ya, terima kasih ya. Ya udah deh 20 menit lagi ya.
20 menit lagi. Ya, tapi aku dimarahin sama kakakku, guys. Jadi kita tengah-tengah aja ya. Nih, kan aku 1 jam 41 menit ya. Berarti jam 1 jam 48 menit. Berarti ini kalau di inian aku itu jam 6 menit lagi. 7 menit lagi. Nih, kan 1 jam sekarang 1 jam 42 menit. 6 menit lagi. Ya. Jadi 48 banget. Oke. Karena teteh saya udah marah-marah, guys. Jadi saya mending bobo aja. Oke. Kita showroom atau live IDN 2 jamnya nanti kapan-kapan lagi aja ya. Oke. Sekarang kita bacain top gifter dulu dari Kak Akil deh, dari bawah deh. Hehe, lucu karena varian tuh. Oke, terima kasih Kak Akil. Bum bum aku mau ini wush wush ya, tapi main. Terima kasih ya Kak Akil. Terus ada ke 9 ada Kak Gary Ariel Chusor Wede, terima kasih. Terus ada Kak Ana. Kak Ana kenapa ya pakai ternyata dari tadi Kak Ana tuh kayak gini ya, giniannya ya. Maaf ya, tolong diganti ya, terima kasih ya. Tapi terus ada Kak Rega, ini fotonya macan ya, gemes amai. Shankah, siapa ya tuh yang kalau putih namanya. Terus yang keenam ada Kak Novaliando, terima kasih fotonya diganti. Kenapa aku fotonya kayak gitu? Terus yang kelima ada Kak, nggak deh, suka-suka kalian aja. Yang kelima ada Kak Samsu, sama aku. Makasih. Terus yang keempat Kak Abinanda WD, fotonya lagi di pantai banget tuh, asik gila. Bentar. Terus yang ketiga ada Kak Nanboy Chan, cie. Lagi di ini ya, jembatan itu ya. Yang kedua ada Kak Maulana, jangan centil-centil ya, pakai kucing. Terus yang ke satu ada Kak Aris Dwi Pratipa, makasih Kak Aris yang sangat centil banget. Yeay. Besok live lagi dong. Iya, aku besok live lagi di duniagames.co.id. Itu di Instagram ya. Iya kan dia namanya itu. Iya bener kok. Iya, di dunia games. Jadi besok aku bakal live lagi di Instagram. Live-nya di Instagram jam 4. Oke? Okay? Jangan lupa nonton aku. Besok ketemunya di live Instagram ya. Oh yeah. Aku kan gak pernah ya live Instagram ya. Jadi sampai ketemu ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Mik bobo,
Meet Bobo semuanya. Thank you untuk meet dan istirahat. Oh yeah. Thank you. Oh yeah. Dadah ibu, dadah. Dadah anak-anak. Gak bisa yang kayak gitu-gitu. Ih, jangan, ih. Gak cocok weh. Dadah emang ini anak sekecil ini ikut Oshibe. Iya ya, anak sekecil ini ikut Oshibe ya. Ya jangan pakai ibu. Dadah ibu. See you call Ferif. Oke. Masih 2 menit aja sih guys. Pose ibu, oke. Makasih ya buat hari ini. Mantap. Dadah anak-anak. Aneh. Gak bisa. Dadah guys, terima kasih ya buat hari ini. Makasih buat gift-giftnya. Makasih. Dadah ibu.